semua kalangan menggemari Lego. Alat permainan dari plastik ini telah menarik minat anak-anak dan juga orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kita bisa menyusun bongkahan-bongkahan plastik ini menjadi apa saja, seperti mobil, kereta, patung, robot, dan masih banyak lagi. Kini Lego punya taman rekreasi khusus yaitu Legoland yang sudah hadir di 5 negara di dunia. Lego masih sangat digemari hingga kini. Mainan asal Denmark ini bahkan mempunyai sejumlah taman rekreasi Lego atau Legoland di seluruh dunia. Legoland pertama didirikan di Billund, Denmark tahun 1968. Kota ini adalah pembuat dan penghasil mainan Lego. Legoland juga berdiri di kota-kota lain di Eropa, yaitu di Windsor, Inggris pada tahun 1996 dan di Ginzburg, Jerman pada tahun 2002. Legoland pun melanglang buana ke Amerika. Tahun 1999 hadir di California dan tahun 2011 hadir di Florida. Sedangkan di Asia, Legoland baru hadir tahun 2012 lalu, tepatnya di kawasan ekonomi Iskandar, Johor Bahru, Malaysia. Setiap Legoland memiliki tema tersendiri yang disesuaikan dengan lokasi dan budaya lokal. Hampir semua material arsitektur dari taman rekreasi ini menggunakan Lego Bricks. Proses pembuatannya memakan waktu bertahun-tahun dengan menggunakan miliaran Lego. Semua wahana yang ada diperuntukkan bagi anak-anak, termasuk arena lalu lintas anak yang memungkinkan mereka untuk mengendarai kendaraan. Daya tarik Lego dengan variasi warna mencolok tetap menjadi andalan di semua Legoland. Dengan mendatangi Legoland, pengunjung seakan diajak untuk melihat peristiwa bersejarah. Misalnya miniatur kerajaan Inggris di Windsor. Selain menampilkan Istana Buckingham dengan pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton, ada pula miniatur peristiwa kelahiran bayi kerajaan. Keberadaan miniatur kota juga menarik perhatian pengunjung dari anak-anak hingga orang dewasa. Ada pula sejumlah miniatur bangunan, seperti Taj Mahal, Istana Kerajaan Cina, dan Menara Petronas. Pengunjung juga bisa bermain sambil belajar menyusun Lego. Beragam informasi dan bentuk Lego yang terus berkembang membuat penggemarnya semakin bertambah, mengeksplorasi diri dengan berbagai bentuk dan warna, sekaligus juga memanjakan mata. Selamat bermain Lego!